إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكرا لتبر الله سبحانه وتعالى karena Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama meneruskan majlis ilmu perbahasan kitab Tanda-Tanda Kiamat. Jadi kita mungkin sudah sampai pada muka surat 362, iaitu kita tidak masuk lagi berkenaan dengan cara menyelamatkan diri daripada Dajjal. Jadi kita lihat apa perkara yang perlu kita lakukan ataupun petunjuk Nabi SAW berkenaan dengan cara menyelamatkan diri daripada Dajjal. Kerana setelah kita bahaskan berkenaan fitnah fitnah-fitnah Dajjal dan juga kita bahaskan berkenaan dengan hadis-hadis yang menjelaskan sifat fizikal Dajjal yang mana kita sudah bahaskan sebelum ini, dan juga begitu juga fitnah-fitnah yang dibawa oleh Al-Masihud Dajjal, dan juga faedah-faedah yang kita bincangkan berkenaan dengan fitnah Dajjal itu. Begitu juga kita sudah bincang berkenaan dengan Atba'ud Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, dan juga kita bincangkan juga bagaimana kaitan syubhat-syubhat bid'ah dengan fitnah Dajjal. Telah kata Syekh berikutnya, kata Syekh, cara menyelamatkan diri dari Dajjal. Telah kami jelaskan sebelumnya bahawa menjelang munculnya Dajjal, kaum muslimin memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu melakukan peperangan yang sangat dahsyat hingga meraih kemenangan gemilang. Ini mungkin kita dah baca kan? Kita teruskan. Iaitu cara untuk menyelamatkan diri daripada Dajjal yang disebutkan oleh Syekh. Kita terus masuk pada muka surat 363 itu. A. Yang ini bersatu dan berjihad di jalannya. Tidak diragukan lagi bahawa setiap Muslim kala itu harus bergabung dengan kekuatan Islam yang membawa panji jihad di jalan Allah. Ia harus teguh di atas kebenaran meski musibah teramat dahsyat. Inilah yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada kita ketika beliau menceritakan perihal keluarnya Dajjal. Beliau bersabda, innahu kharijun khallatun baina syami wal iraq fa'atha yaminan wa'atha shimalan ya ibadallah fathbutu. Sesungguhnya Dajjal akan keluar di sebuah tempat antara Syam dan Iraq. Ia akan menebar kerosakan dengan cepat di kanan dan kiri. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, fathbutu, maka teguhkah, teguhlah kalian di atas agama kalian. Sebagaimana firman Allah SWT, ya ayuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabituan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan wasbiru wasabiru, sentiasa konsisten di atas kesabaran, di atas kebenaran. Kemudian kata Syekh pada muka surat yang berikutnya, tidak boleh seorang Muslim mendatangi Dajjal meski dia percaya diri bahawa keimanannya kuat, kerana Dajjal membawa berbagai syubhat yang dapat menggoncangkan keimanan seseorang. Jadi berkenaan dengan bersatu dan berjihad di jalannya, ia merujuk kepada bersatu di atas jamaah, iaitulah jamaah kaum muslimin bersama imam mereka, yang mana jamaah ini iaitulah jamaah yang berada di atas manhaj Nabi SAW dan para sahabatnya, bukan manhaj ataupun bukan jalan selain daripada jalan tersebut. Kerana
hanya jalan itulah, hanya jalan Nabi SAW dan para sahabatlah yang akan menyelamatkan seseorang daripada segala fitnah. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Irbad Ibn Sariyah, Nabi kata apa? Alaikum fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha addu alaiha bin nawadith. Berpeganglah teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Pegang teguhlah ia, addu alaiha bin nawadith, gigitlah ia dengan gigi geraham kamu. Jadi bukanlah jamaah yang dimaksudkan itu adalah jamaah-jamaah yang ditafsirkan mengikut hawa nafsu. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, masing-masing kelompok mendakwa bahawasanya mereka adalah jamaah. Jadi mereka yang mendakwa, yang mereka yang hatta mereka yang tidak berada di atas jalan tauhid, yang menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun mendakwa mereka adalah jamaah. Jadi itu tidak benar. Bukanlah neraca kita pada dakwaan. Kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tuqirruhum bidzaka. Kesemua orang mendakwa mereka ada hubungan dengan Laila. Wa laila la tuqirruhum bidzaka. Dan Laila tidak mengakui akan dakwaan mereka, kan. Ini syair Arab, kan. Jadi semua orang mengaku ia adalah orang yang berada di atas kebenaran. Dan semua orang mengaku mereka adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas manhaj salaf. Semua orang boleh mengaku, tetapi sejauh mana pengakuan itu dibuktikan dengan amalan dan juga teguhnya mereka berada di atas jalan yang benar. Jadi dakwaan semata-mata tidak boleh dijadikan neraca. Di dalam kemudian kata Syekh lagi berkenaan dengan jadi itu berkenaan dengan jamaah, ha? Jadi kita tetap bersatu di atas jamaah, orang Islam, bersama pemimpin mereka, kan? Jadi bukannya kita buat jamaah lain dan kita mendakwa bahawasanya kita adalah jamaah, kan? Macam sekarang, kan, senang aje kah? Senang je nak dakwa jamaah, kan. Kita buat, kita panggil beberapa orang yang kita ikut apa kita punya hawa nafsu. Lepas tu kita lantik diri kita sebagai pengerusi, kan. Pengerusi, kita buat sendiri persatuan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita lantik kita jadi presiden, kan. Buatlah, kan, gelaran aswaja apa semua, kan. Jadi lepas tu kita mengaku kita adalah ahli sunnah. Bukan selain orang yang tidak daftar dengan ahli kita ataupun tidak daftar dengan persatuan kita, maka itu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah ni bukan sempit, bukan sempit seperti mana orang yang faham ahli sunnah itu hanya bersatu atas logo. Tak, ahli sunnah ini mereka merata-rata, walaupun mereka tidak berada di satu tempat, tetapi selagi mana mereka berada di atas jalan Nabi SAW dan para sahabat, walaupun mereka tidak pernah kenal, di mana sahaja ceruk dunia, sama ada di barat ataupun timur, selagi mana mereka berada di atas manhaj yang benar, berada di atas manhaj Nabi SAW dan para sahabat, maka mereka itu adalah ahli sunnah. Tidak kira dia tidak ada logo khas, kan, khas wajah tu lah, kan. Dia tidak ada kad keahlian khas, bukan. Ahli sunnah tidak terbatas sebagaimana orang-orang yang sempit pemikirannya membataskan ahli sunnah itu dengan kefahaman yang tidak benar. Jadi jamaah ini ialah jamaah para nabi dan sahabat. Walaupun mereka tidak pernah bertemu. Kemudian kata Syekh, tidak boleh seorang muslim mendatangi Dajjal meski dia percaya diri bahawa keimanannya kuat, kerana Dajjal membawa berbagai syubhat. Ini kita dah bincang sebelum ini, kan. Kerana dalam Sunan Abi Daud daripada Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda, man sami'a bid dajjal falyan'a anhu. Sesiapa yang mendengar kedatangan Dajjal ataupun keluarnya Dajjal, falyan'a anhu, maka jauhilah, jauhlah dia, falyabta'id, maksudnya falyan'a anhu, maksudnya falyabta'id, jauhilah dirinya daripada Dajjal. Bukannya suruh pergi cari lagi, kan. Innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun. Kerana ada seorang, sesungguhnya ada seorang lelaki yang dia mendatangi Dajjal dan dia menyangka dirinya adalah seorang yang beriman.
fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi min asy-syubhat. Dia akan ikut Dajjal disebabkan oleh apa? Syubhat-syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Ini menunjukkan dakwaan ataupun sangkaan tidak boleh menjadi penyelamat. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, dakwaan ataupun sangkaan tanpa dibuktikan dengan ikutan dan amalan, maka ia tidak boleh menjadi neraca, tidak boleh menjadi kayu ukuran. Kemudian kata Syekh, tidaklah berdosa bagi orang yang tidak mampu menghadapi Dajjal apabila dia melarikan diri darinya. Inilah yang akan dilakukan oleh kebanyakan manusia pada zaman itu. Jadi taklah berdosa untuk kita, untuk kata Syekh, untuk orang yang tak mampu untuk menghadapi Dajjal bila dia melarikan diri daripada fitnah Dajjal. Kerana inilah yang akan berlaku oleh ataupun akan dilakukan oleh kebanyakan manusia pada zaman itu. Ini merujuk kepada orang beriman. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim daripada Ummu Syuraik, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yafiranna an-nasu minad dajjal fil jibal. Sesungguhnya benar-benar manusia akan lari daripada Dajjal menuju ke bukit-bukit, menuju ke gunung-gunung. Tetapi kalaulah kita terpaksa untuk menghadapi, tidak ada no choice, tidak ada pilihan lagi lain, kita terpaksa menghadapinya dan kita pun tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh yang besar ini, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Nah, musuh di situ umum, termasuklah Dajjal. La tatamannau liqa'al adu, janganlah kamu bercita-cita, berangan-angan atau bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Fa in laqitumuhu fathbutu, dan tapi kalau kamu bertemu dengan mereka, bertemu dengan musuh kamu, maka fathbutu, mereka kata bersabarlah, tetaplah di atas jalan kebenaran. Jadi dalam hadis ini kata Syekh, namun jika seorang mukmin terpaksa menghadapinya, maka dia harus menegakkan dan memperlihatkan kebenaran serta berupaya untuk menyampaikan hujah sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, in yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa in yakhruju wa lastu fikum famru'un hajijun nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin. Kata Nabi SAW, jika Dajjal keluar dan aku bersama kalian, maka akulah yang akan mengalahkannya dengan hujah, yang aku lah akan berhujah dengannya. Dan jika ia keluar sementara aku tidak bersama kalian, maka setiap orang akan menjadi pembela dirinya dan Allah akan menjadi penolong bagi setiap Muslim sepeninggalanku. Jadi ini yang Nabi SAW sebutkan. Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan ilmu yang menyingkap pengetahuan kita tentang Dajjal. Sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini, yang kita bahaskan sebelum ini, cukup-cukup detail. Sebab itu Nabi SAW kata, tidak ada yang menjelaskan berkenaan Dajjal ni seperti mana yang aku jelaskan. Tidak ada Nabi yang sebelum aku menjelaskan berkenaan Dajjal sejelas-jelasnya seperti mana yang aku jelaskan. Maksudnya Nabi SAW ialah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan baginda adalah Nabi dan Rasul yang paling-paling menjelaskan berkenaan Dajjal ni paling-paling detail. Sebab itu kita tahu kan, kita tahu dia punya sifat fizikal, warna kulit dia, mata dia warna apa, mata dia macam mana, kan? Dan tubuh dia macam mana, rambut dia macam mana, tahu, kita tahu. Orang Yahudi dia tahu juga ciri-ciri Dajjal. Ya, orang Yahudi pun dia tahu. Orang Yahudi pun dia tahu. Kerana orang Yahudi pun mereka baca Al-Quran dan Hadis. Kita kena tahu mereka adalah Ahlul Kitab dan disebut di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi mereka menganggap bahawasanya Dajjal itu adalah Al-Masih, iaitulah apa orang panggil the Messiah, kan? Messiah yang akan menyelamatkan mereka. Yani bagi mereka Dajjal itu adalah, walaupun mereka nampak bahawasanya Dajjal itu bagi mereka ialah mereka bagi pandangan mereka, mereka menyatakan bahawasanya Dajjal itu ialah the savior dia orang. Tapi hakikatnya Dajjal mereka yang mereka sangka ia adalah penyelamat mereka itu sebenarnya Dajjal yang diberitahu oleh Nabi SAW. Itulah Dajjal yang Al-Masihud Dalal. Yang inilah Al-Masih, the Messiah, the false Messiah, yang sesat, Masihud Dalal. Jadi mereka tahu, tetapi mereka tahu dalam
pandangan mereka. Bukan macam yang kita tahu, bukan yang macam orang beriman faham. Sebab itu mereka pun bincang masalah ni kan. Mereka pun ada istilah bagi mereka Dajjal ini kan? Mereka ada juga istilah mereka. Jadi Rasulullah telah menyampaikan ilmu yang menyingkap pengetahuan kita tentang Dajjal, bahawa dia berjasad dan dapat dilihat serta makan dan minum. Sementara Allah SWT tidak akan dapat lihat di dunia, dan Allah tersucikan dari makan dan minum. Di samping itu, Dajjal juga memiliki mata yang cacat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut sangat kerinting. Matanya menonjol seolah-olah aku sedang menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qattan. Barang siapa yang kondisinya, keadaannya demikian, maka klaimnya, dakwaannya sebagai Tuhan dan pencipta adalah kedustaan nyata yang tidak ada keraguan padanya. Ini kita dah bincang sebelum ni. Kemudian kita lihat seterusnya, cara untuk kita memelihara, membentengi diri kita daripada fitnah Dajjal. Yang kedua, kata Syekh, membaca awal surah Al-Kahfi. Membaca fawatih surah Al-Kahf. Pembuka ataupun awal surah Al-Kahfi. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh. Rasulullah SAW telah memerintahkan orang yang bertemu Dajjal agar membaca ayat-ayat permulaan surah Al-Kahfi. Sebab Nabi SAW bersabda, man adrakahu minkum, ay man adrakad Dajjal minkum, fal yaqra' alaihi fawatiha suratil kahfi. Orang siapa yang di kalangan kamu yang sempat bertemu dengan Dajjal, ditakdirkan untuk bertemu dengan Dajjal, fal yaqra' alaihi, maka hendaklah dia baca kepadanya fawatiha suratil kahfi, permulaan surah, ayat-ayat permulaan surah Al-Kahfi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan. Sedangkan dalam hadis riwayat Abu Umamah, wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa nara, fa naruhu jannatun wa jannatuhu narun, faman ibtuliya binarihi falyastaghith billah wal yaqra fawatiha al-kahfi. Nabi SAW beritahu bahawasanya di antara fitnah Dajjal bahawa ia membawa syurga dan neraka, namun nerakanya adalah syurga dan syurganya adalah neraka. Ini pun kita dah bahas panjang lebar berkenaan dengan maksudnya. Siapa yang diuji, dan famani betuliya binarihi, sesiapa yang diuji dengan neraka yang dibawa oleh Dajjal, hendaklah ia falyastaghif billah, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah. Walyaqra fawatiha Al-Kahfi, dan hendaklah dia membaca pembuka ataupun ayat-ayat yang membuka surah Al-Kahfi. Kemudian kita lihat hadis yang menjelaskan apa ayat-ayat itu. Kata Syekh, dan telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi, usima min fitnati Dajjal." Barang siapa yang menghafal, hafizah kat sini maksudnya menghafal ayat al-mabani wal-ma'ani, maksudnya menghafal al-mabani merujuk kepada lafaz-lafaz ayat, ayat mabani, ayat-ayat itu, wal-ma'ani iaitulah maknanya, maksudnya dia bukan hafal semata-mata lafaz. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dia bukan semata-mata hafal mabani. Mabani merujuk kepada lafaz. Tetapi dia hendaklah menghafal al-mabani wal ma'ani. Al-mabani merujuk kepada lafaz, al-ma'ani merujuk kepada makna. Ini mafhum hafizah, man hafizah, yang benar di sisi salaf. Maksudnya di sini sama juga macam Nabi SAW beritahu berkenaan dengan Asma'ul Husna. Bagi Allah ada 99 nama-nama yang indah. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya ataupun menghitungnya. Dalam riwayat lain menjelaskan bahawasanya menghitung maksudnya menghafal. Bukan semata-mata menghafal lafaz. Al-mabani bukan. Tetapi al-ma'ani. Lafaz dan makna. Barulah dia akan masuk syurga. Di sini memberi kita faedah bahawasanya tidak cukup semata-mata kita menghafal Al-Quran semata-mata lafaz semata-mata. Kenapa? Kerana itu bukan bacaan yang benar.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Iaitulah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan mereka Al-Kitab. Yaqra'una Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Yatluna kitab Allah. Haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih. Ia ini bacaan yang benar. Bacaan yang benar, kata para ulama, dia membaca, dia meraihkan Al-Mabani wal-Ma'ani. Dia menghafal dan dia membaca, dia memahami, dia hafal lafaz dan juga makna. Tetapi kalau dia tidak mampu, sebagaimana orang-orang yang sudah tidak mampu untuk menghafal, cukuplah dia tahu perkenaan dengan makna. Maksudnya dia tahu, misalnya dia tidak hafal tetapi dia tahu maksudnya makna. Tapi kalau dia diperintahkan untuk membaca, dia hafal, dia dibaca, dia boleh baca dan dia tahu makna. Jadi kat sini man hafiza, yakni dia barang siapa yang menghafal 10 ayat, 10 ayat min awwali suratil kahfi, daripada 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Usima min fitnatid dajjal, maka dia usima. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan Allah, dengan agama Allah, dengan ajaran Allah, maka dia telah diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Kemudian kata sebagaimana kata anak Nabi Nuh alaihi salam ketika dia di maksudnya tenggelam di bawah arus banjir, kan, kata dia la asima, kata Nabi Nuh, irkam ma'ana, naiklah bersama kami, wala takum minal kafirin, kan, jangan kau jadi di kalangan orang-orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', kata anak Nabi Nuh, aku akan pergi berlindung di bukit. Ya'simuni, yani supaya aku dibentengi ataupun dipelihara, dijaga daripada air bah, air banjir. Ya'simuni minal ma', kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Dan kata Nabi Nuh, tidak ada hari ini 'asim, tidak ada yang boleh selamat daripada ketetapan Allah, yakni banjir itu, melainkan orang yang dirahmati oleh Allah. Syahidnya di sini usima, perkataan usima, yakni dia dipelihara. Usima min fitnatid dajjal, dia akan dipelihara, dijaga daripada fitnah dajjal. Pada sebahagian riwayat disebutkan awal surah Al-Kahfi, maka dan di riwayat lain pula, dalam riwayat yang lain disebutkan akhir surah Al-Kahfi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa membaca ayat-ayat permulaan dan akhir surah Al-Kahfi dapat memberikan keamanan dari Dajjal? Ini mungkin kita bertanya. Kata Syekh, sebahagian ulama menjawab, kerana pada permulaan surah ini, Allah mengkhabarkan bahawa dia telah memberikan keamanan bagi para pemuda, Ashabul Kahfi, dari penguasa zalim yang hendak membunuh mereka. Sisi kesesuaiannya adalah bahawa siapa yang membaca ayat-ayat permulaan surah ini dan kondisinya seperti kondisi para pemuda tersebut, maka Allah akan menyelamatkannya sebagaimana dia telah menyelamatkan mereka. Yang ini merujuk kepada mereka di situ. Yang kedua, merujuk kepada Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi. Menurut ulama lainnya, kerana pada awal surah ini disebutkan berbagai keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat meneguhkan hati orang yang membacanya, sehingga dia tidak akan terfitnah dengan Dajjal, tidak akan menganggap luar biasa apa yang dibawa Dajjal, tidak akan terpedaya dan tidak pula terpengaruh kerananya. Cuba kita lihat surah Al-Kahfi pada ayat awal. Dia yang sahih, di antara dua pendapat yang menyatakan sama ada yang menyatakan 10 ayat terawal ataupun 10 ayat terakhir. Tetapi yang rajah ialah 10 ayat yang terawal, sebagaimana datang dalam lafaz sahih Muslim. Faqra'u, Nabi kata, wal yaqra' fawatihal kahfi. Jelas, Nabi SAW kata. Kemudian dalam hadis yang kita bacakan tadi, dalam hadis dalam sunan, diriwayatkan dalam sunan, man hafiza 10 ayat min awwali suratil kahfi, min awwali suratil kahfi. Jelas, walaupun di sebahagian ulama ada yang mengambil pendirian akhir 10 akhir ayat itu pun sahih juga. Ini mereka menghimpunkan. Tetapi yang lebih sahih, yang benar, ialah awal surah Al-Kahfi.
Adapun akhir surah Al-Kahfi pun, kalau kita nak baca pun tidak ada masalah. Tetapi yang lebih jelas 10. Jadi kalau kita lihat apa rahsia, apa rahsia kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi? Kenapa tidak surah lain? Kenapa tidak surah Al-Fatihah ke? Surah Al-Jin ke? Surah Nuh ke? Ayat-ayat ruqyah ke? Memang orang-orang ruqyah kan? Ayat-ayat untuk menghalau jin. Tak ada dalam, tak ada pula dia buat ayat-ayat untuk menghalau dajjal kan? Tetapi Nabi SAW ajarkan kita secara spesifik suratul kahf awal ayat, 10 ayat terawal. Cuba kita tadabur. Sebab kata Syekh, sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, orang yang famani betulia, kata Nabi, famani betulia binarihi falyastaghif billah. Sesiapa yang terfitnah ataupun teruji dengan neraka yang dibawa oleh Dajjal, maka hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah dan membaca awal surah Al-Kahfi. 10 awal surah Al-Kahfi. Cuba kita bayangkan kalau kita di kita berada di hadapan ataupun kita menimpa ataupun tertimpa atas kita fitnah Dajjal. Maksudnya Dajjal ada depan kita, contoh. Dan kita baca surah Al-Kahfi. Pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah alladzi, alhamdulillah kita memuji-muji Allah. Alladzi anzala ala abdihi alkitab. Yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Yani hamba-Nya itulah Rasul. Hamba-Nya dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzala alaihi alkitab, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab. Anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan dia menjadikan, dia tidak menjadikan alkitab itu, Al-Quran, 'iwaja. Yani 'iwaja maksudnya terpesong ataupun sifatnya adalah lurus. Yani alkitab itu dia tidak terpesong, tidak ke kanan ataupun ke kiri, tetapi dia lurus. Lurus. Dijelaskan ayat yang selepas itu, ayat pertama kan. Cuba kita lihat sebahagian ulama menjelaskan ayat yang pertama, menjelaskan apa munasabah dia dengan fitnah Dajjal. Sebab kita dah bincang sebelum ni, kita kena relate kan. Yang kita dah bincang sebelum ni, fitnah Dajjal, dahsyatnya fitnah Dajjal ni sampai dia boleh apa menghidupkan orang yang sudah mati, mak dan ayah kita pun dia boleh hidupkan. Kita cuba bayangkan dia akan menggunakan emosi kita kan, dia datang dengan tak kala kita ditimpa dengan kemudaratan kita, kita tak ada makanan, kita kelaparan, kita ditimpa apa kemarau yang berpanjangan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tiba-tiba Dajjal datang di depan kita membawa makanan dan minuman, membawa syurga dan neraka. Kita bayangkan bagaimana fitnah yang dahsyat itu. Dan kita kaitkan dengan ayat ni. Pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji-muji Allah SWT atas nikmatnya. Nikmatnya apa? Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya alkitab, yakni Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak Allah jadikan Al-Quran itu, alkitab, wahyu yang diturunkan kepada Muhammad itu terpesong. Maksudnya sifat alkitab itu lurus. Dan kita kena tahu, selain daripada Allah Ta'ala turunkan alkitab, selain daripada itu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah as-sunnah, itulah juga wahyu. Ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketahuilah bahwasanya aku diberikan al-kitab, al-Quran, dan perkara yang sepertinya kan dengannya, iaitulah as-sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebutkan bahawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Muhammad itu tidak berkata mengikut hawa nafsunya, ia berkata melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Yang ini kata-kata Nabi SAW, ia adalah wahyu daripada Allah. Pertama, kita kena tahu bahawasanya ini adalah di saat fitnah. Maka ini adalah Allah Ta'ala bagi penyelesaian dalam ayat yang pertama yang kita baca dalam suratul kahf, bahawasanya ini adalah pegangan kita, Al-Kitab dan As-Sunnah, yang tidak sifatnya adalah lurus. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Ini ayat yang kedua. Kita lihat satu-satu. Kita tadabur sikit malam ni khusus untuk kita berusaha untuk kita tadabur, untuk kita sama-sama sebagaimana yang kita belajar pada kitab ini supaya kita berlindung daripada fitnah dajjal. Ayat yang kedua menjelaskan berkenaan dengan sifat al-kitab. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan. Qayyiman maksudnya mustaqiman. Yani al-Quran itu dan as-sunnah sifatnya ialah lurus. Lurus. Mustaqiman. Bukannya bengkok. Lurus di atas kebenaran. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan. Dan tujuan al-Quran itu yang sifatnya lurus, liyunzira ba'san shadidan, supaya memberi peringatan akan ba'san syadidan ay azaban syadidan, iaitulah azab Allah yang pedih. Bahawasanya kita kena tahu bahawasanya ayat yang kedua ni menjelaskan kepada kita bahawasanya Al-Quran ini dan As-Sunnah telah memberikan peringatan kepada kita akan azab di akhirat nanti yang sangat pedih. Kaitannya dengan Dajjal, kita kena ingat kalau Dajjal bawa neraka yang nampak seperti satu perkara yang sangat-sangat dahsyat, pedih, api yang kita nampak, dan kita kena ingat waktu itu Allah punya azab lebih dahsyat. Liyunzira ba'san syadidan, bahasanya Allah punya azab lebih dahsyat. Neraka Allah nak dibandingkan dengan neraka yang dibawa oleh Dajjal lebih syadid, lebih dahsyat. Nampak? Itu yang perlu kita faham. Liyunzira ba'san syadidan, kemudian ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. Tatkala kita ditimpa apa kesedihan, kita maksudnya bila kita ada fitnah yang menimpa kita, tentulah kesedihan akan menimpa, kerisauan. Maka ketika itu Allah berikan kepada kita khabar gembira. Al-Quran itu ialah ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Al-Quran itu dan As-Sunnah itu ialah khabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang bagaimana yang mereka itu beramal soleh, bahawasanya mereka, bagi mereka nanti ada ganjaran ataupun ganjaran yang sangat-sangat baik, disebutkan oleh para mufassirin iaitulah syurga. وَيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهِ, yang ini dari sisi Allah. مِنْ لَدُنْهُ, di sisi Allah. Ba'san syadidan, kita dah sebut tadi. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, dan memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh, annalahum ajran hasana, bagi mereka ganjaran yang hasan, hasana, yakni syurga. Maksudnya di sini nak dibandingkan syurga yang dibawa oleh Dajjal, maka kat sini kita kena betul-betul hayati. Kan kita bagi tahu seakan-akan kita jumpa Dajjal. Kita nak tadabbur ayat ni, kita kena apa, hayati. Cuba kita letak kita di tempat orang yang bertemu Dajjal. Bukan kita apa, angan-angankan, bukan kita cita-cita nak, tetapi kalaulah ditakdirkan oleh Allah, kita tak tahu. Bahwasanya Allah Taala bagi tahu berita gembira kepada orang beriman yang beramal soleh, dan di sini juga isyarat bahwasanya untuk selamat daripada fitnah, maka tidak ada jalan yang lain melainkan kita melazimi amalan soleh. Yang pertama tadi, ayat yang pertama, kita melazimi ilmu yang bermanfaat, iaitu Al-Kitab dan Sunnah. Itu yang pertama, ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kita melazimi amal yang soleh. Sebab itulah tujuan Nabi SAW diutuskan. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, dan dialah Allah yang mengutuskan Rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk. Kata ulama, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, iaitulah al-Quran dan sunnah. Wa dinil haq, kata ulama tafsir, iaitulah amalan salih, beramal salih, amal salih. Itu ayat yang kedua. Macam mana ayat dia? لِيُنْذِرَ بَعْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. Dan ganjaran yang mereka terima itu
la inqita'a fihi, tidak ada putus, tidak ada terputus. Ganjaran maksudnya orang-orang beriman yang beramal soleh, mereka akan mendapat syurga yang tidak ada pemutus, yang tidak ada putus, tidak ada keputusan, kita kata, atau kita kata tidak ada pemutusan, yang akan kekal abadi. Nak dibandingkan dengan syurga yang dibawa oleh Dajjal, yang kita sangka saat itu kita kehausan dan kita nak minum air, kita bandingkan kita diharamkan oleh Allah daripada syurga yang hakiki. Itu cara untuk kita faham ayat itu. Maksudnya kita, untuk kita tadabbur, untuk kita rasa. Makithina fihi abada. Kemudian ayat yang berikutnya, makithina fihi abada. لِيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Dan Al-Quran itu adalah memberi peringatan kepada orang yang mendakwa bahasanya Allah itu ada anak. Kata Al-Hafidh Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, ia merujuk kepada orang-orang Arab yang mendakwa bahasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sebagian ulama menyebutkan bahasanya ia merujuk kepada perkataan orang-orang Kristian yang mendakwa bahasanya Allah itu ada anak, iaitu Isa ibn Maryam itu adalah anak Allah. Apa kaitannya? Apa yang kita nak kait dengan Dajjal? Kat sini macam mana? لِيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Dan untuk menjadi peringatan, Al-Quran dan Sunnah itu menjadi peringatan dan juga ancaman bagi orang-orang yang mendakwa bahasanya Allah itu ada anak. Di sini isyarat bahasanya fitnah Dajjal. Dajjal akan datang, dia akan mengaku sebagai Tuhan. Nampak? Apa kaitannya dengan dakwaan orang-orang musyrikin Mekah yang mendakwa malaikat-malaikat itu adalah anak Tuhan? Begitu juga orang-orang Kristian yang mendakwa bahasanya Isa itu anak Tuhan. Kalaulah dakwaan yang pernah datang daripada mulut-mulut mereka itu muncul, dan perkara itu tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang ajaib. Mereka mendakwa Allah ada anak. Mereka mendakwa bahawasanya Allah ada anak. Sesuatu perkara yang sangat-sangat besar. Apatah lagi Dajjal yang datang mendakwa dia Tuhan. Jadi kita jangan pelik. Itu yang sebahagian ulama sebut kaitan dengan ayat yang berikutnya ni. Ini ayat yang ke 4 ke 3? 4. Okey, 4. Ayat yang keempat. Maksudnya di sini ayat keempat isyarat kepada kita bahawasanya kalaulah orang-orang musyrikin Mekah pernah mendakwa bahawasanya Allah ada anak, dan orang-orang Kristian mendakwa Allah ada anak, maka tidak perlu kita rasa pelik bila ada datang golongan ataupun orang-orang yang seperti Dajjal mendakwa bahawasanya dia Tuhan. Nampak? Ini kita kena faham. Kemudian ayat yang berikutnya, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Allah sebutkan perkataan dakwaan mereka, dakwaan orang-orang musyrikin Mekah dan orang-orang Kristian yang mendakwa Allah itu ada Tuhan. Ma lahum bihi ilm. Mereka tidak ada ilmu. Perkataan dan dakwaan mereka bukan di atas dasar ilmu. Tidak ada dasarnya daripada ilmu. Tidak ada dalil daripada Al-Quran ataupun Sunnah. Bahkan itu hanya iftirak, hanyalah dusta, pendustaan dan juga reka-rekaan yang mereka lakukan sendiri. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Begitu juga nenek moyang mereka, bapa-bapa mereka pun tidak ada dalil dan hujah. Tidak pernah ada. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sangat besar perkataan, ucapan, perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Mereka tidak berkata melainkan hanyalah dusta. Tidak ada benda lain melainkan perdustaan. Dusta belaka. Apa kaitan dengan Dajjal? Apabila ayat ini ataupun kita, apabila Dajjal keluar, kita kena faham dia akan mendakwa macam-macam. Betul? Dia akan mendakwa dia sebagai Tuhan. Sedangkan kita dah tahu bahawasanya inna rabbakum laysa bi'awah. Dajjal datang dengan keadaan yang fizikal yang sangat-sangat cacat.
dan sangat cacat, dan tertulis di antara dua matanya kafir, jelas-jelas Nabi SAW bagi tahu. Dan Nabi SAW bagi tahu Tuhan kamu tidak buta mata sebelahnya, sedangkan Dajjal buta mata sebelahnya, tidak berfungsi, cacat. Dan waktu itu dia akan mendakwa dia Tuhan. Waktu itu kita kena kata kat Dajjal, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Seakan itu, ini yang para ulama sebutkan, seakan-akan kita kata kepada Dajjal, sangat besar apa yang kamu katakan ini. Kaburat kalimatan, dalam qiraat lain kaburat kalimatun ai azuma qawluhu, yang maksudnya besar sungguh apa yang kamu cakap ni, sungguh perkara yang sangat-sangat besar implikasinya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang keluar daripada mulut-mulut mereka, in yaquluna illa kadhiba, apa yang dikatakan oleh mereka. Kalau ayat itu merujuk kepada orang musyrikin Mekah dan juga orang-orang Kristian, mereka tidak berkata melainkan dusta belaka. Jadi kalau Dajjal kan, Dajjal benda yang sama, bahkan dia lebih dahsyat fitnah. Jadi Dajjal tidak berkata melainkan dusta belaka. Itu kita kena pasak, kita kena faham, kita kena betul-betul apa hayati ayat ni. Iyaquluna illa kadhiba. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ke 6. Betul. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ayat ini berkenaan dengan Nabi SAW. فَلَعَلَّكَ يَا مُحَمَّدْ, seakan-akan kamu ni ya Muhammad, بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ, kau ingin, seakan-akan kau ni ingin mencelakakan dirimu sendiri. Bakhi'un ala nafsik, ay muhlikun, ay halikun. Bakhi'un ala nafsik, fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, disebabkan oleh mereka, illam yu'minu bihadhal hadithi asafa, disebabkan mereka orang-orang yang menolak, yang kafir itu tidak mahu menerima, tidak mahu beriman dengan apa yang kamu bawa. Fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, illam yu'minu bihadhal hadithi asafa. Asafa maksudnya haznan, huznan atau mungkin huznan, hazanan. Yani Nabi SAW sedih bila kaum musyrikin yang Nabi SAW sampaikan dakwah, mereka tidak terima. Sehingga Nabi SAW seakan-akan Allah Ta'ala menegur Nabi. Nabi SAW sangat-sangat sedih sampai seakan-akan Nabi SAW kata, aku ni celaka pun tak boleh, aku ni mati pun tak boleh. Seakan-akan itu. Ini bukan disebabkan Nabi SAW itu seorang yang mudah berputus asa, tetapi kerana Nabi SAW harisun alal mu'minin, haris. Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh untuk memberi petunjuk kepada manusia. Itu kan. Apa kaitan dia dengan Dajjal? Siapa boleh bagi? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadhal hadithi asafa. Kita dah sebut, kalau siapa yang boleh faham apa yang kita sebut sebelum ni, maka dia boleh kaitkan. Ini bukan kita buat tafsiran sendiri, tetapi ini untuk mimbar kita memahami. Sebab Nabi SAW beritahu ayat ini dibaca ketika kamu bertemu Dajjal. Ini kita nak tahu munasabah dia. Ini disebut sebagai munasabah ayat, bukannya tafsiran ayat. Apa yang anda sebut ni jangan kata ia tafsir. Sebab itu kita rujuk tafsir dulu. Sebab itu kita tafsir, kita rujuk kepada tafsir berkenaan ayat itu sendiri kepada siapa. Kemudian baru kita buat munasabah. Itu berbeza dengan kita tafsir. Apa yang anda sebut itu tidak keluar daripada tafsir ulama, tetapi kita nak tengok munasabah selepas itu. Kaitan dia ayat yang ke berapa? 7. Ayat yang ke-7 ini, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kaitannya dengan Dajjal, kita dah tahu sebelum ni, kita dah bincang. Orang yang akan mengikut Dajjal sangat ramai. Orang yang ikut Dajjal, orang yang akan ikut Dajjal sangat ramai. Sebab itu yang kita bincangkan sebelum ni, orang yang terselamat daripada fitnah Dajjal sangat sedikit. Kerana yang ramai yang ikut Dajjal ni, yang majoriti yang akan ikut Dajjal adalah orang yang ramai. Sebab itu Nabi SAW sifatkan bahawasanya pengikut je sangat banyak. Kalau orang Yahudi saja,
di Isfahan lebih kurang 70,000. Itu baru dia keliling dekat Isfahan, Isfahan. Yang Isfahan di Iran. Itu belum lagi dia keliling ke Malaysia ni. Itu baru Isfahan. Khurasan. Kemudian dia keliling mana lagi? Hatta di Madinah pun dia sampai, dia tak boleh masuk Madinah je kan. Pun akan keluar munafik dan munafiqah, fasik dan fasiqah akan keluar dajjal. Kan? Jadi ramai yang ikut dia. Dan kita bincanglah ramai yang ikut dia, antaranya orang-orang Yahudi, kemudian wanita, kemudian apa lagi? Khawarij. Ramai yang akan ikut. Dan ketiga itu kita akan rasa, kita akan rasa sedih. Kerana yang ramai ikut dajjal ni, yang sedikit saja yang akan selamat daripada dajjal, dan ramai akan ikut dajjal. Kita cuba macam kita sekarang lah. Kita nak betul-betul nak pegang Islam. Kita betul-betul nak pegang sunnah. Ramai ke sikit? Yang pergi apa? Konsert yang Hanana? Ramai, majoriti. Kan? Yang tak pergi sikit je. Yang buat apa? Yang kita kata bid'ah, Syiah Rafidah, mereka sangat ramai. Ketuk-ketuk badan kan, buat benda-benda bid'ah ni sangat ramai. Orang yang pergi minta di kuburan, tawaf di kuburan, ramai kalau kita tengok. Dan ketika itu kita akan rasa apa? Kadang-kadang menggugat iman kita. Kalaulah benda yang simple macam ni, bid'ah yang kecil macam ni pun kita tak boleh selamat. Kita tak boleh nak rasa apa, sabat. Kita konsisten atas kebenaran. Janganlah kita impikan untuk kita selamat daripada fitnah Dajjal. Sebab itu yang sebelum ni Anna dah bagi tahu, kita dah bincang berkenaan dengan fitnah maqtal Uthman. Fitnah pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu. Kan? Salah seorang sahabat dia kata, dia bersumpah, dia kata, kalau sesiapa, aku jamin bahawasanya orang yang tidak terselamat daripada fitnah Uthman, dia sesekali tidak akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Ini kata-kata seorang sahabat. Maksudnya menunjukkan kepada kita fitnah yang datang. Kena, kita dah belajar berkenaan dengan fitnah, fitnah, fitan. Fitnah ini datang, allati tamuju kamaujil bahr, datang seperti ombak yang bergelora. Tidak akan selamat melainkan hanya sedikit. Sebab itu para ulama, antaranya ulama salaf, sama ada Fudail bin Iyad ataupun Sufyan al-Thawri, dia sebut, dia sebut kepada salah seorang murid, dia kata, sampaikan salamku kepada ahli sunnah di mana saja mereka berada, kerana mereka adalah orang yang paling sedikit. Mereka adalah orang yang paling sedikit. Jadi ini menunjukkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun jelas, wa in tuti' akthara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati, kamu mengikut majoriti manusia di atas muka bumi ini, la yudilluka an sabilillah, nescaya mereka akan, pasti akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Dan Allah Ta'ala sifatkan, wa qalilun min ibadiyas wa qalilun min ibadiy syakur, ataupun wa qalilun min ibadiy mu'minin qalilun ma tashkurun, sikit sangat orang yang bersyukur, sikit sangat orang yang beriman. Allah Ta'ala sifatkan dalam Al-Quran, yang sedikit itu adalah yang nak betul-betul yang berjaya adalah orang yang sedikit. Nampak? Orang yang bersyukur, qalilum qalilum ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, sikit sangat orang yang bersyukur. Jadi yang ramai yang Allah Ta'ala sifat dalam Quran yang menyesatkan kita. Jadi kaitan dia dengan ayat ini, bila kita lihat ramai orang terpedaya dengan fitnah Dajjal, maka ketika itu kita akan rasa lemah. Maka Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, mengingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fala'allaka bakhi'un ala nafsi fala'allaka bakhi'un ala nafsik au nafsaka ala ay apa? Macam ayat tu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihi in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Yani sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sebab ramai yang tak terima dakwah Nabi ketika awal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat ini, ayat surah Al-Kahfi ini ayat makkiyah.
Makiyah. Nabi SAW, period yang terawal Nabi SAW berdakwah, maka sedikit sangat orang yang sahut dakwah Nabi SAW. Ketika Nabi di pergi ke Taif kan, tak ada orang yang terima dakwah baginda SAW. Bahkan Nabi SAW di baling batu, cedera. Nabi SAW berdarah, cedera disebabkan orang menolak seruan Nabi SAW. Sangat ramai yang menolak berbanding dengan orang yang menerima pada awal dakwah Nabi SAW. Kemudian ayat yang berikutnya, itu kaitan ayat itu dengan apa yang kita katakan fitnah Dajjal. Kemudian ayat yang berikutnya macam mana? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan di atas muka bumi ini ma 'alal ardi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Yang Allah Taala katakan bahwasanya apa yang Allah Taala jadikan di atas muka bumi ini berupa tumbuhan, berupa air dan sebagainya yang di atas muka bumi, zinatan laha, yakni perhiasan untuk bumi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Ta'ala nak menguji di antara kamu siapakah yang terbaik amalannya. Maksudnya ciptaan Allah itu, Allah Ta'ala jadikan segala macam ciptaan yang makhluknya di atas muka bumi ini, tujuan dia bukan semata-mata untuk ciptaan semata-mata, perhiasan semata-mata, tidak, tetapi liyabluwakum ibtila, liyakhtabirukum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang di kalangan kamu yang terbaik amalannya, yang ini benar imannya dan juga benar amalannya. Apa kaitan dengan Dajjal? Dekat sini kita kena ingat bahawasanya Dajjal dia akan bawa segala macam perhiasan dan segala macam yang dikatakan oleh Nabi SAW jannatun wan nar, ma'ahu jannah wan nar, baginya bersamanya ada syurga dan neraka. Segala macam perhiasan ketiga itu ada dengan Dajjal. Sehingga dalam hadis yang lain kita dah bincang sebelum ni, kunuzul ard, harta-harta yang terpendam di muka bumi, mas-mas dan segala perkara yang ada di dalam bumi, harta-harta yang terpendam di muka bumi ini akan ikut Dajjal. Sebagaimana apa? Lebah ikut apa? Sekumpulan lebah yang berterbangan akan ikut Dajjal. Harta-harta yang ada di atas apa? Permukaan bumi, di bawah muka bumi akan ikut Dajjal. Dajjal memerintahkan kepada pokok ataupun batu-batu untuk mentaatinya, maka batu-batu pun akan taat kepada Dajjal. Dan Allah nak ingatkan dalam ayat ini yang boleh kita lihat munasabah dia dengan fitnah Dajjal, bahasanya apa yang Allah Ta'ala cipta, kalaulah Allah Ta'ala boleh cipta macam-macam yang kita lihat hari ini, apalah sangat Allah Ta'ala nak bagi dekat Dajjal. Hanya sedikit. Sebab apa? Sebab Allah kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah nak uji. Kalaulah segala yang kita lihat di atas muka bumi ni yang Allah cipta berupa makhluk, yang ni makhluk selain daripada Allah, yang Allah Ta'ala cipta binatang yang kita tengok hari ni kan, kalau kita tengok National Geographic, binatang dalam air kan, dalam laut, berapa puluh juta spesies yang masih belum di discover, belum dijumpai ataupun dikenal pasti kan. Macam-macam kita tengok kan, ada yang obo-obo yang berwarna-warni yang cantik, ada yang muka macam manusia kan, ada sotong yang muka macam manusia kan, macam-macam kan. Cuba kita tengok, yang kita fikir itu ciptaan Allah di atas muka bumi ni, Allah boleh cipta macam-macam. Takkanlah Dajjal datang kepada kita bawa benda yang kita yang dia bawa itu berupa fitnah yang Allah Ta'ala uji kepada kita, kita nak ikut Dajjal? Seakan-akan begitu. Kerana kita kena tahu bahawasanya segala yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini adalah tujuan dia untuk menguji kita. Dajjal termasuk makhluk Allah. Dajjal juga termasuk ciptaan Allah. Kerana dia manusia, dia bukan Tuhan, dia adalah makhluk ciptaan Allah yang di atas muka bumi ini. Jadi Dajjal juga termasuk makhluk ciptaan Allah yang Allah cipta, tujuan dia adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Nampak kaitannya, munasabah dia. Kemudian itu ayat yang ke 7 ke 8? 7. Yang tadi 6 kemudian ayat berikutnya, wa inna laja'iluna 'alayha ma 'alayha sa'idan juruza.
dan sesungguhnya kami jadikan di atas muka bumi itu sa'idan juruza, yakni tanah yang, kata para ulama tafsir, yang tidak menumbuhkan sesuatu, yang kering kontak ataupun tidak menumbuhkan sesuatu. Yakni lepas Allah Ta'ala ceritakan, jelaskan dalam ayat yang berikutnya bahawasanya Allah Ta'ala mampu untuk mencipta segala perkara yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan yang kita nampak cantik ini, tujuan dia untuk menguji kamu. Dan begitu jugalah Allah menjadikan, boleh Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan apa perkara yang kita nampak hidup, yang nampak hidup itu akhir sekali akan menjadi kering kontang ataupun tidak menumbuhkan sesuatu. Tanah-tanah itu tidak akan menumbuhkan sesuatu. Yang ini tadi Allah Ta'ala sebut bahawasanya Allah Ta'ala boleh menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini untuk perhiasan dan untuk sebagai untuk menguji kamu. Begitu jugalah Allah Ta'ala ciptakan apa di atas muka bumi ini tanah-tanah yang pada awalnya subur akhirnya menjadi kering kontang. Ketika itu kata para ulama, sebagian ulama menyebutkan bahawasanya ini mengisyaratkan kepada kita fitnah Dajjal. Munasabah dia kerana Dajjal akan buat macam tu. Kerana Dajjal dia akan, apa antara fitnah Dajjal? Kemarau. Dia akan, ketika itu Allah akan beri datang kemarau. Dan dia akan bawa apa? Air. Dan dia akan bawa syurga, tanam-tanaman apa semua yang ada bersamanya. Dalam Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebut dia akan bawa roti, gunung roti, makanan. Segala nikmat dia akan bawa. Dan ayat yang ketujuh ini mengisyaratkan munasabahnya, kerana apa yang tertimpa oleh yang dibawa oleh fitnah, yang dibawa oleh Dajjal yang dusta belaka itu, Allah Ta'ala pun apa, Allah Ta'ala berhak untuk melakukan itu. Kalau setakat nak menjadikan kemarau, Allah Ta'ala dah cipta. Allah Ta'ala dah cipta. Jadi macam mana kita boleh terfitnah dengan fitnah Dajjal yang dia datang ketika itu, yang dia hanya bawa perkara yang mungkin sebagai ujian. Dan dia sendiri dah kita tahu bukan Tuhan. Kemudian ayat yang berikutnya, itu kaitannya ayat yang ketujuh. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina 'ajaba am hasibta ay atadhun aw dhananta atadhun ya Muhammad, adakah engkau menyangka wahai Muhammad, am hasibta anna ashabal kahfi, bahwasanya ashabal kahfi yang kami akan kisahkan kisahnya selepas ini, kata Allah, warraqim ni ada banyak tafsiran ulama, antaranya yang menyatakan bahawasanya adalah gua, kan? Ada juga yang menyatakan bahawasanya nama-nama yang tertulis di atas alwah, yakni tempat ataupun kita kata papan yang ataupun tempat yang orang-orang selepas itu mereka menulis nama-nama ashabul kahfi itu. Kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba, ianya perkara itu adalah termasuk daripada tanda-tanda kami yang sangat sungguh ajaib, yang mengagumkan. Apa kaitan dengan Dajjal? Kalaulah kita lihat Dajjal dengan macam-macam khawariqul adah, perkara yang mencari adat kebiasaan yang didatang, yang dibawa oleh Dajjal, kalaulah kita sangka itu adalah perkara yang ajaib, sesungguhnya Allah dah datangkan perkara yang lebih ajaib. Iaitulah Allah Ta'ala menghidupkan Ashabul Kahf di dalam gua selama masa yang panjang. Mereka tidur dalam keadaan mereka tak sedar bahawasanya mereka. Sampailah habis zaman pemerintahan si zalim, raja yang zalim itu. Itu adalah tanda keajaiban. Itu yang dikatakan oleh Syekh tadi, kan. Maksudnya awal surah ini ada menyebutkan keajaiban. Kerana kita, bila kita ingat kisah Ashabul Kahfi, maka kita akan tahu bahawasanya tidak ada perkara yang ajaib yang berlaku di atas muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala boleh melakukannya. Nampak? Kan? Jadi kenapa kita nak rasa hairan dengan kesesatan fitnah yang dibawa oleh Dajjal, keajaiban yang dibawa oleh Dajjal? Macam tu juga, kan, hari ini kita lihat orang-orang yang mengamalkan sihir, mereka mendakwa bahawasanya mereka benar, kan? Mereka boleh, kononnya mereka boleh terbang di atas air. Memang boleh lah, kan? Ataupun mereka boleh mendakwa mereka itu kebal,
tidak Lut dengan senjata dakwaan mereka. Dan kadang-kadang itu benda-benda yang memang betul berlaku, tetapi dengan bantuan syaitan, jin dan syaitan, sihir. Tetapi kalaulah orang yang lemah imannya, dia akan mudah terikut. Sebab baginya benda ni nampak ajaib sikit, dia ikut. Nampak? Ramai orang hari ni kan, kenapa ikut Syekh Fulan? Seperti orang-orang Sufi, tarikat Sufi, yang melampau kan. Kita kena adil lah, yang melampau. Bukan semua orang yang bertarikat Sufi ni dia melampau. Ada yang masih lagi, kita kata tidak sampai tahap al-ghulu, tidak sampai melampau kan. Tetapi yang melampau ni, yang melampau ni banyak. Mereka mendakwa bahasanya syekh-syekh mereka ada karamah kan. Boleh apa? Boleh terbang atas air, boleh mandikan jen, apa, mayat sendiri kan. Pelik-pelik, benda pelik-pelik kan. Benda yang pelik-pelik ni banyak sangat. Banyak sangat. Dulu kita lihat apa, Sai Baba. Pernah tengok kan? Siapa pernah tengok Sai Baba yang di India tu? Dia ni orang yang kalau tengok muka dia pun tahu muka pendusta. Muka yang tak ada nur iman. Tengok rambut dia kan? Dia ni Tok Sami lah. Dia ada satu firqah, satu kelompok daripada Hindu lah kan. Tak tahulah firqah dia firqah apa. Adakah dia ahli sunnah di kalangan Hindu ke apa kan. Oh, tak tahulah kan. Tapi dia dia boleh buat benda-benda yang magic. Ramai orang yang datang. Yang datang tu kalau tengok video dia, type lah Sai Baba kan. Type dia. Supaya kita tengok tu, kita boleh tengok. Kita tengok tu bukan untuk kita percaya, tapi kita tengok tu kita boleh tengok macam mana keajaiban yang boleh menarik orang yang manusia yang jahil dan senang ditipu. Yang datang jumpa dengan Sai Baba nak ambil berkat, ramai sangat. Datang daripada India, datang daripada England, datang daripada Kanada. Orang putih tu mari datang melutut dekat Sai Baba. Sebab apa Sai Baba boleh buat mas, keluar mas, pusing-pusing-pusing, keluar, keluar rantai mas dia pun pakai kan, keluarkan daripada mulut dia mas, rantai mas tu pakai kan. Ramai yang ikut dia. Ada yang apa, harta orang-orang macam-macam jenis bangsa datang. Tapi dia akhirnya mati juga kan. Dan bila orang buat pembongkaran, rupa-rupanya dia ni penipu lah. Memang penipu lah. Dia ada dia teknik dia tu. Kemudian kalau dia guna sihir jin apa semua pun tak, tak hairan lah. Rupa-rupanya dia ni pedofilia kan. Pedofilia. Tapi orang-orang yang ditipu oleh dia menganggap dia ni adalah seorang saint ataupun karam apa, wali. Orang Hindu anggap dia wali. Nampak? Jadi apalah sangat kita ni hari ni kan, yang mudah sangat tertipu dengan dakwaan-dakwaan palsu. Kita tengok bukan untuk kita tertawakan, tetapi untuk kita ambil iktibar. Kita tengok supaya kita tengok setiap benda yang kita, sebab tu orang ulama sebut, orang beriman bila dia lihat sesuatu, dia melihat dengan pandangan ibrah. Yang ini dia melihat dengan nazratun ibrah. Yang ini dia melihat dengan pandangan untuk mengambil pengajaran. Sebab itu kita, bila kita lihat apa perkara yang tidak benar ini, maka kita lihat dengan tujuan untuk kita mengambil pengajaran. Betapa ramai kita tengok hari ini orang yang mudah tertipu hanya dengan gelaran. Kan? Hanya dengan gelaran. Ini pun kalau kita tak selamat, tak payahlah kita nak cita-cita untuk selamat daripada Dajjal. Kalau benda yang simple macam ni, orang jual gelaran PhD ke kan, master ke, senang sangat tertipu. Ini realiti masyarakat, kita kena akui senang kena tipu kan. Berapa ramai orang yang datang membalut kepalanya dengan serban, tetapi dia adalah orang yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Siapa? Syiah. Syiah Rafidah lah orang yang paling-paling sekali serban sentiasa kekal di atas kepala. Serban paling besar, kalau nak tengok serban, serban paling besar Syiah kan, Syiah Rafidah. Tapi mereka adalah yang paling dajjal sekali menyebarkan hadis-hadis palsu. Jadi ini kita kena lihat, kita minta lindung. Jadi itu kaitan kita kata bahawasanya
apatah lah fitnah Dajjal yang lebih ajaib ni. Kalau kita bersikap tidak kukuh dengan agama, pegangan agama, dengan pegangan kita, sabat kita di atas agama. Sebab itu kita minta hari-hari, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Al-thabat, al-thabat. Konsisten itu yang paling penting. Sebab itu para ulama kata, al-muwaffaq la yatlubul karamah, walakin yatlubul istiqamah. Bil istiqamah yanalul karamah. Orang yang mendapat petunjuk, dia tidak mencari kemuliaan. Kita tak perlu mencari kemuliaan. Mencari kemuliaan sampai apa? Sanggup menipu orang. Kan? Semata-mata nak supaya orang angkat, orang puji, nakkan populariti. Tidak. Orang yang mendapat petunjuk, dia tidak mencari kemuliaan di sisi manusia. Tetapi orang yang mendapat petunjuk, mereka itu adalah orang yang mencari istiqamah. Orang yang mencari istiqamah, orang yang mencari konsisten, dia nakkan bahawasanya dia ini pasti akan hidup di atas Islam dan mati dalam keadaan Islam. Konsisten di atas sunnah dan mati dalam keadaan sunnah. Semoga Allah Ta'ala bagikan kita konsisten ini. Yang bercakap depan ni pun tak belum tentu terjamin. Sebab itu kita kena minta, kita kena ingatkan sesama sahabat kita, sesama saudara kita. Konsisten itu penting. Orang yang mendapat petunjuk, dia mencari istiqamah. Dan dengan istiqamah itulah dia akan mendapat kemuliaan. Dia akan mendapat karamah. Yang ini karamah di sisi Allah. Tidak ada kemuliaan yang paling besar melainkan kemuliaan di sisi Allah. Kita ni biarlah manusia tak suka sekalipun, tapi biarlah. Di sisi Allah kita adalah orang yang paling Allah Ta'ala sukai, cintai. Berapa ramai orang yang terpedaya semata-mata untuk mencari kemuliaan yang tidak kekal. Sanggup menipu, sanggup mengamalkan sihir. Kan di kalangan orang yang mengamalkan sihir, apa tujuan dia amalkan sihir? Untuk dapat power kan, untuk dapat super power, untuk dikatakan dia sebagai orang yang hebat. Jadi dia pun amalkan ilmu hitam. Itu dia dapatlah karamah daripada manusia. Orang nampak dia baik, orang nampak dia mulia. Begitu juga kita katakan bahawasanya apa, orang-orang yang mencari kemuliaan dengan terjebak di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah, ini pun kita minta lindung. Semata-mata nakkan populariti, maka dia sanggup melakukan perkara yang bercanggah dengan agama. Kita lihat betapa ramai hari ini orang yang dia mendakwa bahawasanya dia bertaubat. Kan? Isu-isu yang baru-baru ni kita lihat. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Semoga Allah berikan kita, kita minta kepada Allah keselamatan dan juga pemeliharaan daripada Allah SWT. Bila dia bertaubat kan? Siapa? Yang dia bertaubat daripada perkara yang keji, kemudian dia akhir sekali dia kembali balik. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh ambil iktibar, tujuan dia berubah itu sendiri. Kenapa? Itu je. Kenapa? Kita mungkin kita boleh bincang, kita boleh bincang macam-macam teori. Tetapi pertama tujuan dia. Dan kedua ialah hidayah milik Allah. Dan Allah boleh memesongkan hati sesiapa saja yang dia suka. Yudhillullahu man yasha. Allah Ta'ala menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Tidak ada jaminan seorang ustaz dia tidak akan terselamat daripada kesesatan. Tidak ada jaminan seorang yang berketurunan dengan keturunan yang mulia dia akan terjamin daripada kesesatan. Tidak ada jaminan bahawasanya orang yang paling banyak hartanya akan terselamat daripada kesesatan. Tidak ada jaminan. Semuanya tidak ada jaminan. Nabi SAW kata dekat kaum kerabat dia, ya Safiyyah bintu Muhammad binti Abdul Muttalib, la ughni anki min Allah syai'a. Sesungguhnya aku tidak boleh menjamin sesuatu nasib yang baik ataupun buruk di sisi Allah terhadapmu. Nabi SAW sendiri pun tak boleh jamin. Bahkan Nabi SAW sendiri pun minta diri dia supaya tetap di atas kebenaran. Tetap di atas kebenaran.
dan Nabi SAW sendiri, Nabi Ibrahim AS, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jauhkanlah aku, diri aku, wabaniya, dan anak aku, an na'budal asnam, daripada menyembah berhala, daripada terlibat dalam penyembahan berhala. Itu Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim At-Taimi, faman ya'manu minal bala'i min Ibrahim. Siapa lagi yang boleh rasa aman daripada bala, daripada musibah, daripada ujian, daripada Ibrahim? Kita ni tak setara mana nak dibandingkan dengan para Nabi, para Rasul. Jauh sangat. Maksudnya kita ni kalau Allah Ta'ala nak sesatkan, Allah sesatkan. So jangan kita pandang kita ni orang yang gini, macam ni, macam ni, macam ni. Tak. Kita jangan anggap kita ni macam ni, macam ni, macam ni, jadi Allah tak akan sesatkan aku. Tak. Kita jangan, tak boleh kita rasa aman daripada makar, tipu daya dan juga ujian Allah. Kita tak boleh rasa. Sesaat pun tidak boleh. Sesaat pun tidak boleh. Sebab itu kita belajar akidah. Kita sentiasa, kita sentiasa datang untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan kita doa supaya Allah Ta'ala berikan konsisten itu. Istiqamah itu yang penting. Kita belajar tentang Dajjal ni kan, bukan untuk tujuan semata-mata kita tahu teori. Tak. Semata-mata kita tahu Dajjal macam ni, macam ni, macam ni, lepas tu habis, balik tak? Balik kelas habis macam tu kan? Tak. Tapi sebenarnya untuk kita amalkan. Untuk kita betul-betul faham dan kita amalkan. Apa yang boleh kita amalkan? Apa yang Nabi SAW ajar? Itu kaitan berkenaan dengan ayat yang ke berapa? Ke 9. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Itu yang kaitan dengan munasabah dia apa yang ana sebutkan tadi. إذ أوى الفتية إلى الكهف, yakni ketika, ingatlah ketika mana pemuda-pemuda itu mereka berlindung di gua. Yang ini mereka lari daripada kezaliman seorang pemerintah yang memaksa mereka untuk kufur kepada Allah. Munasabah dia dengan Dajjal, Dajjal akan datang dan dia akan paksa kita untuk ikut dia. Betul? Dajjal akan paksa sampai, kita baca dah riwayat sebelum ni kan, sampai seorang beriman, pemuda yang beriman, Dajjal belah. Kemudian hidupkan balik. Suruh buat apa? Suruh mengaku bahawasanya Dajjal lah Tuhan. Nampak? Jadi sebab itu kaitan dia, kaitan dia dengan ayat ni, kita kena lihat bahawasanya pemuda Al-Kahfi, Ashabul Kahfi ini, mereka melarikan diri mereka daripada fitnah. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis dalam Sunan Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, Nabi SAW sebut, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia ialah orang yang menjauhkan dirinya daripada fitnah. Orang yang paling berbahagia ialah orang yang menjauhkan dirinya daripada fitnah. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sama ada dia menjauhkan dirinya daripada fitnah ataupun dia sendiri, Allah Ta'ala pelihara dia dan terjauh daripada fitnah. Sebab itu kita hari ini, begitu juga ini nasihat untuk penuntut ilmu. Ramai di kalangan penuntut ilmu yang kita kata, termasuklah yang bercakap ini, kita asyik sibuk dengan syubhat. Kan? Buka Facebook, tengok orang ni cakap macam ni, orang ni macam ni. Sibuk dengan syubhat, sibuk. Orang ni bawa datang ayat ni, tafsirkan ayat macam ni, syiah macam ni, gini, gini, gini. Liberal, gini, gini, gini. Sibuk. Tanpa kita ada ilmu. Sibuk nak rot. Kan? 24 jam nak rot dekat Facebook. Ini adalah fitnah sebenarnya. Ini adalah fitnah. Sedangkan kita sebagai penuntut ilmu, tanggungjawab kita adalah menuntut ilmu. Macam mana kita nak menempis syubhat, menempis fitnah, menempis dakwaan-dakwaan ini kalau kita tak ada ilmu? Tak ada ilmu, macam mana? Kita takut kita yang terjebak. Saya tengok hari ini, berapa ramai orang yang dia ada kelebihan yang Allah Ta'ala beri untuk menulis, alhamdulillah, tetapi dia terpedaya. Dia terpedaya dengan dirinya sendiri. Dia membuat kenyataan-kenyataan yang tidak ada salafnya. Tak pernah salaf sebut macam tu. Akhir sekali dia memberanikan diri untuk kata macam tu. Banyak benda yang berlaku.
Sebab itu di Madinah dulu, Syekh kami ceritakan, ada seorang ni, dia penuntut ilmu, best student di Madinah, hebat. Dan dia, kerja dia, dia suka pergi berdebat. Dia suka masuk dalam forum Syiah, forum etis, suka sangat. Tujuan dia untuk berdebat dan untuk, kononnya untuk memperjuangkan kebenaran lah. Banyak sangat. Sampailah akhir sekali Allah Ta'ala uji, dia ni best student di Madinah. Allah uji dia dengan, Allah Ta'ala sesatkan dia, dan akhir sekali dia menjadi atheist. Wal'iyadu billah. Sebab itu kita, sebab itu kita dah bagi tahu tadi, tidak ada yang boleh rasa selamat. Siapa pun dia tak boleh. Siapa pun dia, kita tak boleh rasa selamat. Nabi SAW tak bagi tiket jaminan orang yang mengaji Madinah, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Dia akan selamat daripada bid'ah. Tidak. Orang yang dapat title PhD, dia akan selamat daripada fitnah. Nabi tak pernah bagi jaminan. Orang yang ada ijazah sanad yang paling banyak, dia akan selamat daripada fitnah. Nabi tak pernah bagi jaminan. Nampak? Ini kisah yang benar-benar berlaku. Bahkan yang sebelum ni, yang sering anda ceritakan dan sering anda ingatkan, Abdullah Al-Qasimi, seorang ulama besar, yang dia ada syarah kitab Tauhid, dan dia banyak membantah Syiah. Abdullah Al-Qasimi, boleh search Abdullah Al-Qasimi, boleh search berkenaan dia ni. Abdullah biasa Al-Qasimi, A-L-Q-A-S-I-M-I, yang mana dia ni orang yang hebat membantah Syiah, membantah etis dan sebagainya. Akhir sekali dia mati dalam keadaan etis. Wal'iyadu billah. Wallahu alam. Dia pergi Mesir, dia mengajar dekat Mesir. Dikisahkan satu hari dia ni syadid, dia mempertahankan salaf, banyak mempertahankan salaf, lawan Syiah banyak. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala nak sesatkan siapa saja yang dia suka. Jadi janganlah kita perasan kita kata aku ni salafi, aku selamat. Jangan. Ini ghurur. Aku salafi, aku sunni, aku salafi, apa istilah-istilah ni, jangan kita terpedaya. Aku ada PhD ke, aku ada master ke apa, tidak, jangan. Jangan terpedaya sikit pun. Dia asalnya dia orang yang sangat keras menentang kebatilan. Tetapi Allah Ta'ala, sebab itu kita lihat dalam hadis Ibnu Mas'ud, kan. Ibnu Mas'ud riwayatkan daripada Nabi SAW kata, inna ar-rajula inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ada orang lelaki, seorang lelaki yang dia benar-benar beramal dengan amalan yang tidak ada di antara dia dan juga syurga melainkan dhira', satu hasta. Fayasbiqu 'alayhi al-kitabu, lalu kitab, yakni takdir Allah mendahuluinya, dah tertulis bahasanya ia akan sesat dan dia akan mati dalam keadaan apa, maka fayasbiqu alaihi kita fayamalu bi amali ahli an-nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhulaha, dan dia mati dan dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita nak ukur seseorang bukan pada permulaan, dan nak ukur diri kita juga bukan pada permulaan, tetapi adalah innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dengan pengakhiran kita. Sebab itu kita pun, bila kita tengok orang yang sesat, kita tak boleh gelak. Orang yang sesat, kita tak boleh memperlekehkan dia. Orang yang tersesat, orang yang tak ikut kebenaran, boleh jadi dia nanti akan mendapat petunjuk oleh Allah. Dan boleh jadi kita pula yang akan tersesat dan terselewing. Wal'iyadu billah. Nampak? Jadi, Abdullah Al-Qasimi ni, sampai ulama buat tulisan, buku, mengkaji berkenaan dengan dia. Kenapa dia boleh menyelewing? Macam-macam teori. Ada yang menyatakan dia ni seorang ejen Yahudi. Ada yang cakap macam tu. Tapi ini sangat jauh, kerana memang diketahui bahawasanya dia adalah seorang yang ikhlas dalam dakwahnya yang terawal. Ketika dia di Saudi, dia ada di Arab Saudi, sampai tahap kerajaan Saudi memerintahkan buku-bukunya disebarkan untuk membantah Syiah. Dahsyat. Bahkan buku dia dalam rad, dia dalam buku dia, tulisan-tulisan dia dalam membantah golongan yang memusuhi dakwah salaf, yakni dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga sunnah itu sendiri, adalah yang terbaik bantahan dia.
yang terbaik sampai diperintahkan untuk disebar, cetak, dicetak dan disebarkan. Sampai sekarang ada lagi kitab dia. Orang jadikan rujukan. Al-Qasimi tadi. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, dia mengajar di universiti di Mesir, satu hari seorang anak murid dia cerita. Dia melihat seorang perempuan, kerana di Mesir kita makruf, Mesir dia mengajar, kalau di Saudi dia street lah, mengajar laki, universiti laki-laki kan. Kalau di Mesir dia campur perempuan, perempuan pun datang mengaji agama ni tak pakai tudung pada. Kan, yang free hair pada macam-macam lah. Satu hari dia terkeluar daripada mulut dia, dia pandang seorang perempuan yang free hair ni, yang pakai pakaian yang tidak silap lah, tidak menutup aurat. Anak murid dia tengok je, kenapa dia renung semacam lah. Kemudian bila anak murid dia tanya, kenapa guru syekh tengok macam tu kan, dia tiba-tiba dia keluar kenyataan, dia kata, aku sangat pelik macam mana perempuan secantik ini akan diazab oleh Allah dalam neraka nanti. Dia keluar kenyataan yang sangat pelik. Itu permulaannya. Dan kemudian dia tulis dalam syair, baik-baik syair, dalam buku-buku yang dia tulis, dia tulis dia memuji diri dia sendiri. Antaranya antara baik syair yang saya ingat, dia kata, laula anni, laula, dia kata lebih kurang macam ni lah. Dia kata, kalaulah tidak kerana aku, maka umat ini akan sentiasa sesat. Lebih kurang macam tu lah. Dan dia kata juga dalam baik-baik syair dia, lebih kurang juga, dia kata, kalaulah tidak ada pengutusan Muhammad ini pun, kalaulah Muhammad tidak diutus sekalipun, cukuplah ilmu aku. Syirik, kufur, bukan syirik, kufur terus. Dia keluar kenyataan-kenyataan itu. Sebab itu dalam buku-buku dia tu ulama tambih. Pada awalnya ulama-ulama di Saudi tulis surat bagi nasihat dia. Suruh tarik balik kenyataan-kenyataan itu. Tapi dia tak. Dia teruskan lagi dengan dikeluarkan baik-baik yang lebih kufur lagi. Dan akhir sekali ulama, sampai ulama di Saudi sendiri ijtihad dia sebagai keluar dari Islam. Dan akhir sekali dia keluar kenyataan yang memang menunjukkan dia ateis, dia tak percaya kepada Tuhan. Dan dia mati dalam keadaan tu, wallahu a'lam. Dan ini kita kata seorang, kita kata ini innamal a'malu bil khawatim. Sebab itu kita kena jaga. Kalau kita sayangkan ustaz-ustaz kita, kita kena jaga. Kita sendiri jaga diri kita, dan kita kena jaga juga ustaz-ustaz. Maksudnya kena jaga dengan kita membantu ustaz-ustaz ni. Jangan kita membiarkan ustaz-ustaz yang ada terpedaya dengan diri dia sendiri. Dengan Nabi SAW larang kita memuji, melampau-lampau. Nampak? Apa yang anda tengok hari ini, kadang-kadang disebabkan kita ni melayan orang-orang agama macam selebriti. Maksudnya kita layan tu layanan yang kita kata dia akan memfitnah orang agama itu sendiri, ustaz itu sendiri. Dan ini kita takut. Sampai apa? Sampai tahap mula-mula sombong, kan? Tapi dia akan naik. Akhir sekali akan menolak kebenaran. Sebab itu ulama salaf mengingatkan kita tentang syuhrah, yakni populariti. Iyyaka wasyuhrah, berjaga-jagalah kamu daripada populariti. Fa innama ma ataitu ahadan min at-tabi'in illa waqad hadzarana min asy-syuhrah. Tidak ada seorang tabi'in yang aku jumpa, kata salaf ini, melainkan dia mentahzir, dia memberi peringatan kepada kami daripada populariti. Jadi ini kita kena jaga diri kita, dan juga kita, kalau kita sayang kan, maksudnya kita sayang guru-guru kita. Kerana kita katakan dah tadi, kita dah sebut awal tadi, tidak ada yang boleh selamat melainkan orang yang dirahmati oleh Allah. Tengok hari ini kan, tokoh-tokoh yang kita sedih kan, bila ada orang-orang yang kita kata dia apa, kita sangka dia sebagai seorang yang membawa sunnah, atau dia seorang yang membawa sunnah, tetapi tiba-tiba yang mengajak atau membantu golongan-golongan yang memusuhi Islam, membenci Islam, golongan liberal, Syiah dan sebagainya. Kita takut. Sebab itu kita kata perkara ini, jangan kita kata benda ni takkan, mustahil nak berlaku, mustahil. Dia kan orang alim, dia kan ada PhD,
dia kan ada dua BA, dia kan ada dua master. Tak, itu bukan ukuran. Kalau yang tadi kita bincang tadi, Abdullah Al-Qasimi yang hebat tadi pun boleh tersesat jauh, apatah lagi orang yang biasa. Sebab itu kita kena faham betul isu ni. Masalah petunjuk dan hidayah ini bukan milik kita. Kita tak boleh, kita tak boleh nak tentukan. Sebab itu yang penting ialah kita tetap di atas, konsisten di atas kebenaran. Itu kaitan dengan ayat yang last 10 yang memberi isyarat kepada kita, kita wajib bergantung kepada Allah SWT. Sebab itu mereka ashabul kahfi, mereka berdoa apa? Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu. Tengok, mereka tak berkata dengan perkataan yang menunjukkan mereka itu menyandarkan sesuatu nikmat kepada diri mereka sendiri. Mereka tak kata kami ni adalah pemuda yang hebat, kami ni pemuda yang beriman, mestilah Allah selamatkan kami. Dia pun tak kata macam tu. Tapi mereka kata apa? Mereka berdoa. Idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Bawakan di sisi kami, berikan kami di sisimu rahmat. Rahmati kami. Wahai lana min amrina rasyada. Berikanlah kami petunjuk. Mudahkanlah kami untuk sentiasa berada di atas petunjuk. Sebab itu Nabi SAW ajar kita sentiasa kita bersandar diri kepada Allah SWT. Jangan kita terpedaya dengan kehebatan diri kita. Sebab itu kami di Yaman waktu ketika peperangan, Syiah menyerang. Bila Syekh selalu mengingatkan kami, dia kata kita tak akan menang dengan senjata-senjata kita, merujuk kepada fitnah yang berlaku di Yaman, di Damaskus. Tetapi kita hanya Allah Taala akan jaga kita dengan iman kita. Sama juga kita jangan terpedaya dengan kelebihan kita. Kan? Termasuk yang bercakap ni lah, kan? Kelebihan kita, kepandaian kita, tak. Semua itu bukan datang daripada kita, tetapi daripada Allah. Allah pinjamkan. Liyabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman yang Allah Taala berikan segala pemerintahan jin dan langit, dia mempunyai kekuasaan. Penguasaan di atas apa? Burung-burung, jin, binatang. Tunduk di bawah kerajaannya. Allah Taala beri kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada selain Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kata apa? Apa yang aku, ataupun kita kata, maaf, bukan kata-kata Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman kata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mati alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dia masih ingat lagi, dia masih menyandarkan segala nikmatnya kepada Allah Taala. Supaya aku bersyukur kepadamu dan juga terima kasih kepada kedua ibu bapa aku. Kata liyabluwani ashkuru am akfur, itu seorang lelaki yang berilmu. Ketika mana Nabi Sulaiman AS memerintahkan supaya ifrit, jin ifrit menawarkan untuk membawa tahta singgah sana Ratu Sabak untuk dibawa ke depan matanya, kemudian seorang yang berilmu ni dia menawarkan untuk membawa dengan sekelip mata. Dia tidak berbangga dengan ilmu dia, tetapi dia jawab apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah kelebihan yang datang daripada Tuhanku. Dia untuk menguji aku sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Sama juga kita, kalau kita ada ilmu sedikit pun, jangan kita rasa bangga. Kita kena sentiasa ingat bahawasanya apa yang Allah Ta'ala beri ni, ilmu ni adalah ujian. Kita dah tahu manhaj yang benar, semua ni ujian. Adakah kita bersyukur ataupun kita kufur? Itu je. Jadi ayat yang last ini bagi kat kita memberi isyarat dan juga munasabah dengan fitnah Dajjal, supaya kita sentiasa berlindung daripada fitnah Dajjal. Kita sentiasa berdoa kepada Allah, meminta perlindungan daripada Allah SWT daripada fitnah Dajjal. Ini yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Jadi ini kita sebut berkenaan dengan fitnah Dajjal dan awal surah Al-Kahfi itu.
Jadi kita yang belum hafal, maka hafallah surah awal surah Al-Kahfi, tidak rugi. Bahkan dia memberi kita, dia adalah ismah, Nabi SAW berikan jaminan bahawasanya ia akan menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Kalau fitnah Dajjal yang besar dan kita kata ia dapat memberikan keselamatan, maka fitnah yang kecil ni insyaAllah dia pun akan memberi keselamatan. Fitnah yang kecil ni maksudnya fitnah dari segi syubhat dan semua ni, maka kita dah bincang sebelum ni kaitannya dengan syubhat-syubhat di dalam bid'ah dan di dalam apa yang dibawa oleh golongan-golongan yang sesat ini. Maka ini adalah shield, ayat-ayat Al-Quran antaranya yang kita sebut surah Al-Kahfi ini adalah pendinding kita, pendinding kita. Di Arab dianggap sebagai ulama. Dia dianggap sebagai ulama. Tulisan dia disebar luas. Sebab itu jangan kita terpedaya sebenarnya. Ramainya pengikut, ramainya orang yang memuji, walaupun benda itu kebatilan, maka tetap kebatilan. Jangan kita terpedaya dengan apa syakhsiah. Sebab itu ana selalu tekankan benda ni. Manhaj salaf, kita tak mengajak manusia dengan kepada individu, syakhsiah, peribadi-peribadi, tokoh-tokoh tertentu. Kita tak. Manhaj salaf ialah mengajak manusia kepada Al-Quran, mengajak kepada Allah dan mengajak kepada Rasul, mengajak kepada sunnah. Kita tak pernah mengajak orang kepada Syekh Fulan, kepada Syekh Fulan, kepada Syekh Fulan. Ini juga fitnah kan hari ini, bila berlaku tahzir mentahzir di antara di kalangan ahli sunnah kerana taksub kepada syekh. Ada berlaku kan, mana tak perlu pergi kepada ustaz fulan, ustaz fulan ni sekian sekian sekian, di tahzir jangan dengar daripada syekh fulan kerana syekh fulan ni gini 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 gini. Kerja dia tahzir je. Kalau tahziran dia tu betul dan berdasarkan hujah, kalau misalnya dia mentahzir ahli-ahli bid'ah, maka itu tak apa, itu betul. Tapi masalahnya bila tahzir itu sampai melarat, sampai orang yang tidak mengikut syekhnya dianggap sebagai bukan ahli sunnah. Ini bahaya juga. Ataupun orang yang tak ikut pendapat syekhnya, pendapat gurunya, maka dia bukan ahli sunnah. Ini pun ada. Terlampau taksub dengan seorang guru, tak boleh ikut. Nampak? Sebab itu kita di Yayasan Ta'lim ni, kita menghimpunkan berapa ramai ustaz. Sebab kita tak mahu didik apa, umat Islam, masyarakat tu hanya semata-mata dengan satu tokoh, satu individu. Sebab itu salaf sendiri pun suruh kita belajar dengan, kalau kita ada seorang guru, kita belajar pula dengan orang lain, dengan guru yang ahli sunnah lah. Bukan kita pergi belajar dengan orang yang ahli bid'ah kan, dengan yang sesat, bukan. Tapi belajar dengan pelbagai guru. Dengan kita belajar, antara faedah kita memperbagaikan guru ini kan, adalah dia akan menampakkan apa kepelbagaian dalam pendapat dalam ataupun kefahaman ataupun kita kata kepelbagaian dalam masalah yang masih boleh diperselisihi, ijtihad misalnya. Ataupun kita kata faedah. Contoh, kita kalau kita dah belajar, ini yang disebut oleh syekh-syekh kami. Contoh kalau kita dah belajar satu kitab dengan seorang guru. Misalnya kita belajar Kitab Tauhid kan. Kita dah khatam dengan seorang guru. Lepas tu kita kata cukuplah, sebab aku dah belajar dah Kitab Tauhid. Bila datang seorang guru lain ataupun ustaz lain buka Kitab Tauhid juga misalnya, kita pun kata tak perlu dah, aku dah belajar Kitab Tauhid. Ini salah. Sepatutnya kita kena belajar. Sebab mungkin faedah-faedah yang ada pada guru itu tidak akan kita dapat pada guru yang awal. Sebab tak sama kan? Sebab tak sama. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di antara orang yang alim tu ada lagi orang yang alim lebih padanya. Tetapi kita apa, kalau kita ada guru yang maksudnya yang paling kita kata tua, maka itu kita utamakan. Kibar, kibar berbanding dengan yang sirah. Macam mana ni sirah lah.
kecil lagi, masih awal. Tapi kita dahulukan orang yang kibar, itu dulu. Tapi tak ada masalah untuk kita ambil daripada ustaz-ustaz yang lain. Tak ada masalah. Jangan kita hanya satu je. Apa yang ustaz aku cakap ni, inilah kebenaran. Apa yang ustaz aku cakap tak betul, itu adalah kesesatan. Ini tak betul. Ini pun masalah juga. Sampai tahap dia jadikan perkataan ataupun pendapat, padahal benda tu masih dalam ruang lingkup ijtihad. Masalah dalam fiqh. Dalam fiqh. Ini yang kita jadi macam-macam orang sekarang kan. Tidak gerakkan jari ketika solat, bid'ah tu. Tidak kunut subuh. Kita orang tu, kawan tu kunut subuh, bid'ah terus. Mubtadi', dal, sesat. Ini tergesa-gesa. Kan, ini tergesa-gesa. Memang benda ni berlaku. Dulu sahabat anda cerita, seorang ni, dia ni belajar, dia daripada Indonesia. Di ma'had yang dia tempat dia belajar tu, mereka berpegang dengan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah yang berpandangan bahawasanya menggerakkan sababah, tahrik sababah ketika tasyahud. Mereka berpandangan dengan tahrik sababah. Kerana Syekh Al-Albani berpandangan bahawasanya hadis itu sahih. Bila seorang daripada anak murid dia pergi menuntut di Yaman. Di Yaman. Dia belajar di Ma'had Syekh Muqbir, di Darul Hadith Dammah. Di sana Syekh Muqbir rahimahullah berpandangan hadis tahrik sababah daif. Beza dalam penilaian hadis. Jadi bila kawan ni dia pergi ke Yaman, dia pun bila dia dapat hujah, dia yakin dengan hujah yang dibawa oleh Syekh Muqbir bahawasanya hadis itu tidak kuat, dia balik ke tempat dia balik di Indonesia, di ma'had dia tu, dia solat, dia seorang je tidak menggerakkan. Dan kawan-kawan dia yang semua tu tengok dia tak gerakkan jari, kemudian mereka menghukum dia sebagai mubtadi', sesat dan sebagainya, dia di pulau dan sebagainya. Berlaku. Itu di Indonesia. Sikap sebenarnya. Sikap kita kata terlampau taksub ataupun kita kata tidak ada samahah, tidak ada toleransi dalam perkara yang boleh, yang fleksibel. Dalam masalah fiqh, bukan masalah akidah. Masalah fiqh. Itu masalah fiqh. Nampak? Tapi sangat syadid. Sangat kita kata tak kena tempat. Begitu juga masalah taswir kan? Masalah gambar. Ada yang sampai tahap menghukum ustaz-ustaz yang masuk dalam video adalah mubtadi'. Sebab apa? Sebab bagi dia, dia berpandangan bahawasanya, bila dia berpandangan dengan pandangan yang kata bahawasanya gambar itu tidak boleh, kemudian dia menghukum orang yang tidak, yang katakan boleh itu sebagai sesat, mubtadi'. Ini tak kena. Sedangkan masalah tu masih khilaf. Benda yang boleh berlaku, ada berlakunya khilaf, maksud kita kena hormat. Kita kena tolerate. Kita kena toleransi. Nampak? Ini pun sikap. Sikap juga. Sebab itu kita jangan. Sebab itu kita pelbagai dengan guru. Dan kita dengar guru kita tu, dan kita bukannya kita jadikan neraca Al-Quran dan Sunnah. Kalau guru kita berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, kalau yang bercakap depan ni pun berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tolak. Kan? Tolak. Dia sama juga kita kena dididik dengan tajridul haq anil ashkhas. Kita kena menyata, kita kena berpegang bahawasanya kebenaran itu tidak berkait dengan individu, tokoh. Kebenaran itu adalah kebenaran, tetapi kalau ada individu yang berada di atas kebenaran itu, betul lah kita kata. Contoh macam ustaz kita kan, dia bercakap itu bertepatan dengan sunnah, bertepatan dengan hadis, bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan sunnah, bertepatan dengan kefahaman salafus soleh. Maka itu disebabkan itulah kita ikut dia. Bukan disebabkan dia itu ustaz kita. Dia ni ustaz aku. Jadi ataupun dia ni duduk tepi rumah aku, ustaz yang paling dekat dengan rumah aku, maka segala apa yang dia cakap tu bukan sebab itu. Tapi disebabkan dia berpegang dengan dalil, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Dan kita kena ada tajridul al-haq, dan kita kena ada ihtiram. Kita kena ada hormat. Maksudnya bila berlaku ataupun kekeliruan, misalnya ustaz kita bukan maksum, ada tersalah, kita kena cari alasan ataupun kita kena cari keuzuran yang ada semampu mungkin.
Misalnya dia terbagi tahu satu hadis palsu misalnya. Mungkin dia tak cek lagi kan. Mungkin dia baca tu dia tak sempat dia nak cek. Contohnya dia bawa dia bagi ke hadis yang palsu misalnya. Takkanlah kita kata, "Ustaz, ustaz dah sebarkan hadis palsu, maka ustaz mubtadi' dal, kadzab, dajjal." Tak boleh macam tu. Itu sikap yang tak betul. Kita kena cari keuzuran dulu. Pergi jumpa ustaz tu. "Ustaz, kenapa ustaz saya ada..." Dengan baik, sambil kita hormat dia. "Ustaz, saya rasa ustaz ada salah lah." Sebab itu kita terbuka. Rasa-rasa ustaz-ustaz kat sini pun sama juga. Semua yang mengajar kat sini, dia terbuka. Kalau ada benda ustaz yang terkeliru, terkhilaf, maka mereka membuka, sentiasa mengalu-alukan teguran. Kan? Tapi itulah kena hormat. Kena hormat. Bukan dengan hantam ustaz tu depan-depan kan. Depan-depan orang. "Ustaz-ustaz sesat. Ustaz ni, oh, tahzir ustaz kan. Tengok ustaz kita tu ni buat benda yang tak, kita pun tak faham sebenarnya asalnya kan." Tu tahzir. Kita beri gelaran. "Oh, ustaz ni ustaz pemerintah, ustaz kerajaan, hizbi dan sebagainya." Kita tak tahu kedudukan dia. Sebab tu anda dah sebut sebelum ni kan, orang-orang macam ni kita jauhi. Yang suka kerja dia 24 jam tahzir orang. Dia sebenarnya dia sendiri tak buat kerja. Tapi dia suka mentahzir orang. Dia sendiri tak, apa yang dia buat tak tahu. Dia tahzir dia kerja. Ustaz, yeah. Macam syadid tak kena tempat kan, dia boleh bawa kepada pemikiran kawan. Ya, yeah, boleh. Syadid tak kena tempat ni, sikit-sikit lama-lama dia akan bawa kepada ghulu ekstrim yang lebih dahsyat. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Dia akan bawa kepada pemikiran. Sebab itu nak bagi tahu fitnah Juhaiman, contoh sendiri. Juhaiman yang dia kuasai Masjidil Haram dalam era tahun 1970-an. Dia mendakwa dia Mahdi kan. Dia asalnya apa? Dia asalnya dia seorang guru. Tapi anak-anak murid dia ni terlampau nampak dia ni, terlampau mengagungkan dia. Ghulu lah, ghulu. Awal-awalnya mereka mengatakan dia ni seorang yang hebat, gini-gini-gini kan. Tapi akhir kali Allah Ta'ala uji, 30 orang pengikut dia, malam sebelum, ataupun 2-3 malam sebelum dia isytiharkan dia Mahdi dan dia keluar pergi ke Masjidil Haram untuk kuasai Masjidil Haram, dikatakan bahawasanya 30 orang anak murid dia, pengikut-pengikut dia, bermimpi bahawasanya datang seorang, orang yang datang dalam mimpi itu mendakwa bahawasanya dia adalah Al-Mahdi. 30 orang, bayangkan. Ni tak sampai 30 orang kan? 30 orang yang, maksudnya dia orang mimpi, mimpi yang sama, mendakwa bahasanya Juhaiman ini adalah Al-Mahdi. Dan dia terfitnah dengan mimpi itu. Akhir sekali, dia orang ni, asal Juhaiman ni, dia orang belajar dengan ulama sunnah. Syekh Al-Shinqiti tu, antara guru mereka. Sebab itu ada munasahah sebelum ulama nak tangkap dia tu, dia orang hantar guru-guru dia balik. Asalnya dia orang sunnah, tapi disebabkan ghulu. Dia tak mimpi. Dikatakan dia mimpi juga. Tapi kebetulan 30 orang anak murid dia mimpi yang sama. Sebab itu janganlah kita ghulu pada individu. Janganlah. Ya, mungkin wallahualam. Kita kata ini semua ibtila, ujian Allah. Sebab itu kita, jangan kita sikap-sikap macam tu. Bila tak kena dengan guru kita, kita tahzir orang yang tidak bersama dengan guru kita. Itu contoh sikap yang ghulu, melampau. Dan akhir sekali macam tu lah dia boleh bawa. Tak mustahil. Sebab dia dah, ini sampai satu tahap tu mereka mengeluarkan, mereka sangat mudah untuk mengeluarkan individu-individu ataupun tokoh-tokoh daripada ahli sunnah. Syekh Abdul Muhsin Abad yang mengajar, yang kita makruf sebagai ulama ahli sunnah yang mengajar di Masjid Nabawi pun tak terselamat daripada mereka ni. Di Madinah pun sendiri jamaah tahzir ni sangat banyak ramai. Bahkan guru ana Syekh Ghalib Sa'idi, dia kata, aku tak hairanlah kalau di kalangan mereka ni adalah orang-orang yang masuk, orang-orang Yahudi yang masuk ke Madinah, yang masuk Islam pura-pura tujuan dia untuk tahrish. Sebab Nabi SAW dah beritahu, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'buduhu fi jaziratil Arab, walakin tahrish bainahum."
atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang di jazirah Arab ini menyembahnya. Tetapi dia akan datang dengan membawa apa? At-tahrish bainahu. Dia akan mengadu domba di antara mereka. Ini at-tahrish ni bahaya. Sebab itu di Madinah sendiri banyak berlaku ni tahzir ni. Masyayikh yang ahli sunnah tak selamat juga. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad pun tak selamat daripada mereka. Mereka tahzir. Ini syekh ni sesat. Padahal kawan tu mengajar di Masjid Nabawi, kan? Dan tidak ada apa-apa pun bantahan daripada ulama-ulama kibar. Ini sampai tahap tu. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pun kena tahzir. Syekh Ibrahim Rahili pun kena tahzir. Sebab itu, apa yang berlaku di Malaysia ni, awal dah berlaku dekat Madinah. Sebab itu, tak berapa terkejut lah. Siapa yang pernah belajar di sana, tak berapa terkejut. Sampai dia orang ni, sampai satu tahap dia orang akan tanya. Misalnya, Bob kan. Duduk dengan Syekh mana? Kita pun kata, Syekh Abdul Razak. Tak boleh, Hizbi. Kau sampai tahap tu. Dia akan test kita. Duduk dengan siapa? Tak boleh. Kita bukan macam tu. Kita bukan macam tu. Itu yang cakap? Itu yang cakap. Student. Student sendiri. Dan mereka ini gemar. Lancang mulut mereka terhadap ulama. Sebab itu kita kena belajar adab. Kita kena belajar adab. Adabul ikhtilaf. Berlaku kalau ada perselisihan. Sahabat-sahabat Nabi pun sendiri berikhtilaf. Betul tak? Mereka ada perselisihan. Muawiyah dengan Ali sampai berperang, betul? Adakah mereka saling cela-mencela? Kafir mengkafir? Ini beza ahli sunnah. Ini beza. Ali dengan Muawiyah. Muawiyah dia sebut jelas-jelas bila berlaku perang Siffin tu, Muawiyah tak pernah cela Ali. Muawiyah kata, aku tahu Ali ni lebih layak daripada aku. Tetapi aku keluar ini, aku lawan dia ni sebab apa? Sebab semata-mata untuk pertahankan, untuk memperjuangkan qisas, darah Uthman. Sebab aku wali dia. Dan dia kata, dia tak pernah kata Ali macam ni, Ali kafir, Ali tak. Sahabat-sahabat berlaku khilaf di antara mereka. Tetapi tengok adab. Nampak? Adab. Adab yang Allah Ta'ala telah, kita kata, iman dan juga adab akhlak yang Allah Ta'ala didik mereka melalui Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali waktu apa perang Jamal, bukan seperti mana yang digambarkan oleh Syiah. Ali benci Aisyah, Aisyah benci Ali, tak. Selepas daripada Aisyah di apa unta Aisyah Khawdash, tempat yang Aisyah duduk dalam tu dipanah oleh golongan Khawarij, golongan yang munafik ini, Ali suruh selamatkan dulu Ummul Mukminin. Nampak? Dan Ali layan dia. Siap tanya lagi, apa khabar wahai ibuku? Tidak ada macam mana yang digambarkan. Sebab itu kita kena belajar adab. Jadi yang cukup setakat itu. Lepas ni Ustaz Yunus akan sambung. Dia nak minta maaf lah kalau ada apa-apa yang terkhilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.